Ya, bersama saya kembali pengacara anda Cik Mat Raja Lawak dalam rancangan My Cik Mai. Ho, episod kali ini memang best. Sebab apa? Saya berada di ketinggian 986 meter daripada aras laut. Tempat apa ni? Inilah Dry Hill Resort. Bersama dengan saya, ho, Cik Anwar, ya. Iaitu pengurus operasi untuk Dry Hill Resort. Okey, Cik Anwar. Ya, aduh, saya ni kira orang kata first time ni naik sampai kat atas ni. Rupa-rupanya kat atas ni, dahsyat eh. Macam-macam ada dengan tempat makan, dengan tempat berjalan. Boleh tak Cik Anwar cerita sebuah sedikit yang menarik tentang Dry Hill Resort ni? Okey, assalamualaikum. Saya pengurus The Jerai Resort, pengurus operasi The Jerai Resort. Ni merupakan satu-satunya resort tanah tinggi di kawasan utara. Steady. Kalau tempat lain dah tak ada lah kot, Cik Mat. Tak ada kan? Tak ada. Di sebelah utara ni memang tak ada lah yang ada resort yang macam ni lah, Cik Mat. Betul, betul, betul. Okey, sekarang ni kita ada di ketinggian 986 meter paras laut macam Cik Mat beritahu tadi. Betul. So, the puncak dah kat belakang 1,217 meter, Cik Mat. Oh, tinggi eh? Tapi kita tak boleh access masuk lah. Ada tempat-tempat yang secure kat atas tu. Ya, faham. Okey, dekat sini kita, di Jerai Resort ni kita renovate balik. Kita pada 2010, Cik Mat. 2010 kita buat balik dan kita ada 73 bilik. 73 bilik. 73. Kita ada 4 jenis bilik lah. Kita ada superior, ada executive, ada premier, ada deluxe, Cik Mat. Yeah. Okey, kita ada juga seminar room yang besar. Kita ada ballroom yang besar. Kita ada seminar room lah untuk grup-grup yang besar masuk kat sini lah. Kat sini pun ada buat wedding, Cik Mat. Wedding. Wedding kat jalan ni, Mat. Ketinggian yang best dekat sinilah. Kat sini sekarang ni. Tapi saya tengok kat sini banyak orang kata permainan-permainan, benda-benda yang menarik yang boleh ada dekat sini yang boleh pengunjung-pengunjung semua cuba. Contoh dia macam ni. Ini apa nama, Cik? Okey, ni Cik Mat. Ni salah satu aktiviti yang kita ada kat sini, Cik Mat. Ni dia orang panggil sky bike. Sky bike. Merupakan salah satu sky bike yang di tanah besar di sebelah utara ni, satu je ada. Satu je lah. Ada satu ni yang first lah. Tak ada lagi tempat lain sebelah utara ni. Kan. Okey, dia lain-lain aktiviti yang kita ada kat sini, kita ada archery, kita ada target pinball, kita ada war pinball, Cik Mat. War pinball. Kita main nature dalam hutan. Dalam hutan, Cik Mat. Kita ada nature dan kita duduk lautan, kita main dalam hutan, Cik Mat. Kita cara hutan dia. Cara hutan. Selalu kita tengok ada bangka-bangka. Ni tak ada. Kita main real dalam hutan, Cik Mat. Real, dalam hutan. Steady. So, aktiviti kat sini juga kita ada banyak lah. Kita ada yang satu yang kita ada kat sini yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. Kita ada paragliding, Cik Mat. Paragliding. Kita take off 2,200 kaki. Tinggi. Lepas tu kita landing dia sawah tu, Cik Mat. Nampak. Kalau nampak kat belakang saya ni, sawah padi memang kena dengan jolokan untuk negeri Kedah, negeri jelapang padi. Tengok. Tapi lah kita tak nampak hijau lah. Tak nampak hijau, Cik Mat. Dia buat tengah membajak, Cik Mat. Sebab ni orang kata musim membajak apa semua. Selepas ni dalam sebulan lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Dia akan tabur benih, dia akan jadi hijau. Lepas hijau kita tengok kuning masak pula, Cik Mat. Kuning masak. Best lah. Tu Cik Mat, saya rasa tak lengkap kalau saya tak meronda, saya tak jalan-jalan, tak bawa penonton-penonton kita menikmati tempat yang best dan menarik ni. Boleh Cik Mat. Boleh kita pergi eh? Boleh Cik Mat. Saya tunjuk Cik Mat. Terus bersama dengan saya. Mari Cik Mat. Mari kita pergi. Thank you.
Telaga Tok Syekh ini dinamakan bersempena dengan nama Tuan Syekh Abdullah Al-Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1136 Masihi bersamaan 531 Hijrah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Syekh Abdullah Yamani dan tukang-tukang beliau semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerat. Terima kasihlah Cik Noah. Tunjuk kat saya, bagi saya main apa tu? Sky apa? Skybike. Oh, skybike. Oh, itu bukan biasa-biasa Cik Noah. Oh. Saya dah lah jenis manusia yang gayat. Ah, tapi tak apa. Ah, lepas main tu kalau terhiburlah, dapat main paintball, memanah, lepas tu pergi melawat orang kata apa? Dinosaur. Dinosaur. Ah, tapi yang paling seronok, saya dapat pergi telaga Tok Syekh. Oh, di mana telaga Tok Syekh, sejarah dia memang kuatlah dengan negeri Kedah, betul kan? Syekh Abdullah Al-Qumari, dia daripada Yaman. Dia Islamkan Sultan Kedah yang pertama tu, Yaman. Alhamdulillah. Jadi itulah, saya dah orang kata merasai semua benda-benda yang best di sini dengan orang kata keindahan alam yang kita nampak, suasana yang orang kata segar. Jadi penonton semua, macam mana nak rasa, macam mana nak alami seperti saya rasa, dengarlah pesanan daripada Cik Noah ni. Okey, kepada semua pengunjung-pengunjung, peminat-peminat Cik Mat ni. Mai ramai-ramai ke Gunung Jerai. Kita ada macam-macam kat sini. Macam-macam kan? Macam-macam yang Cik Mat dah buat tu semua ada kat sini. Kita ada hotel, kita ada resort yang boleh menginap kat sini. Kita ada tempat makan, kita ada macam-macam. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Yang penting depa kena mai bawa diri. Bawa depa tahu merasai dia Cik Mat. Yeah. Macam mana Cik Mat rasa, macam tu kita bagi depa rasa. Dia ada rasa takut sebab kayuh tu, rasa happy sebab boleh main benda-benda ni dan rasa tenang bila tengok keadaan hijau sekeliling ni. Betul. Pada penonton semua, yang paling penting orang kata kena support kita punya orang kata tourism kita ni yang ada di Tanah Besar ni, satu-satunya yang ada di Kedah lah. Di Kedah. Jadi apa pun, para penonton semua, teruskan bersama dengan saya, pengacara anda, Cik Mat Raja Lawak, dalam rancangan My Cik Mai. Nak tahu apa segmen kita seterusnya? Mai ikut saya. Sebelum tu kita pergi makan tu. Boleh Cik Mat. Saya belanja tu. Mai. Kita makan ni, kita belum lagi. Okey, jom. Jom. Telah sudah amboi di saya. Ya, bersama saya lagi Cik Mat Raja Lawak. Saya bersama dengan pewaris tokoh Mek Mulung. Dan juga orang hebat dalam pembuatan topeng dan juga alat-alat muzik Mek Mulung, iaitu Encik Halim. Ya, Encik Halim. Bukan senang nak buat ni kan? Dah berapa lama Encik Halim terlibat dalam pembuatan topeng dan juga alat muzik ni? Okey. Saya mula membuat topeng ni daripada arwah Bamat lagi. Sejak ni apa, saya main Mek Mulung ni, saya pun belajar buat topeng dan alat muzik. Jadi apabila Bamat meninggal, saya terus ambil alih ya. Terus ambil alih lah segala alat muzik, apa pembuatan topeng semua kira abanglah yang buat selepas ni. Ya. Ambil berapa lama ni untuk siapkan, dah siap sampai jadi yang macam tu, yang dah siap cat apa semua, berapa lama? Dia nak buat topeng ni, dia ada peringkat-peringkat dia, fasa-fasa dia. Yang pertama, daripada proses kita ambil daripada pokok, kita nak tunggu proses kering dia dulu. Dan kita nak buat benda ni, kalau yang nak hasil yang halus betul, kita daripada tempoh kering tu, satu bulan. Sebulan? Ya. Lama. Dah kalau kata sebulan, Berapa harga untuk satu topeng ni? Satu topeng ni, kita mengikut jenis dia. Kalau contoh topeng Wak Nujum, kita ambil lebih sikit. Dan topeng ni, kita ambil dalam 400 setengah. Ya, macam topeng Wak, kita ambil 500 lebih macam tu lah. Dia tengok pada susah atau senang satu-satu topeng tu lah. Yeah. Faham.
Jadi apa yang Abang Halim rasa nak bagi tahu dekat penonton-penonton tentang pembuatan topeng dan juga permainan Mek Mulung ni? Okey, bagi yang peminat-peminat topeng dan peminat ni Mek Mulung Wang Tepuih ni, jadi anda datanglah sendiri ke sini dan tempoh satu untuk buat kenangan dan boleh menyaksikan sendiri persembahan Mek Mulung di kampung Wang Tepuih. Alhamdulillah. Jadi bila sebut pasal persembahan Mek Mulung tu, lepas ni kita nak tengok persembahan Mek Mulung macam mana permainan Mek Mulung dengan topeng yang dah siap cantik tu eh. Jadi jangan lupa teruskan bersama dengan saya. Abang. Oh, abang. Mana abang ni? Abang. Oh, abang. Awak mai sini. Ni, Inang dah nampak dah abang saya. Abang. Kami tak nampak. Loh, mana dia api ni? Tak nampak langsung ke mana? Tak nampak mai sini. Ni mai sini jangan duk risau. Apa kata kita panggil Awang, pergi cari Cik Awang. Ah, bagus juga cadangan Inang tu. Awang. Oh, Awang. Wei, siapa yang dok panggil Awang ni? Awang dok tengah main TikTok dah saat ni. Siapa yang panggil Awang ni? Siapa panggil Awang? Awang panggil. Awang. Mai sini. Awang mai sini dok cakap-cakap. Awang dok tengah main TikTok tadi. Baru nak upload FYP lato-lato. Hei, Awang ni tak ada kerja lain ke dok main TikTok je? Oi, Awang lah nak jadi influencer. Ni Awang, saya nak tanya. Awang ada nampak tak abang saya? Abang? Haram sungguh kemarin tengok pasal dia pergi cop tu pergi danung apa? Awang cakap betul Awang. Lagi, balok belakang ni sekali. Betul lah mai sini. Pasal danung ada perut ayam murah lah dia kata. Tapi itu Awang je rasa. Tapi Awang tak tahulah dia pergi mana. Awang kan kena carilah. Janganlah duk push-push Awang. Awang kena carilah ni lah juga. Saya ada hal penting ni Awang. Mat sini ada hal penting? Dia duk kira dia ada hal penting. Orang pun ada kerja penting lah ni. Awang. Awang nak kena tak? Tak mau mat sini. Kalau macam tu, Awang pergilah cari set. Sedap mat sini suruh Awang. Lah ni tak apa. Mat sini pergi duduk belakang dulu. Awang nak pergi cari dia. Bagus Awang. Dia duk kira kerja dia aja. Orang pun ada kerja ni. Orang nak bagi tahu ni kat depa ni. Ha, episod kita kali ni ho lain macam mu nampak dak muka saya. Anda masih lagi bersama dengan orang yang sama, pengacara anda. Saya Cik Mat Raja Lawak dalam rancangan Mai Cik Mai. Episod kali ni ni kita bersama depa semua ni dalam Mek Mulung. Tu dia. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, Awang tak boleh cerita. Pasal Awang ni tak berapa pandai sangat. Bukan bodoh, tapi tak berapa pandai. Dulu Awang student, lah stupid. Jadi Awang kena panggil orang yang sepatutnya cerita. Ketua kumpulan ni. Saya nak cari siapa ketua tak tahu, siapa ketua tak tahu. Siapa Awang, dah jumpa ke? Tak, ni. Mai nak tanya dulu ni. Ingat kau jumpa dah. Tak lagi. Ni kira ketua kumpulan lah no. Ni nak tanya ni. Ya, Awang. Lama mana dah tubuh kumpulan ni? Pasal dulu Awang dok tahu benar-benar lagu ni. Orang-orang NGO. Orang-orang biasa yang dok main Mek Mulung ni. Lah ni orang Jabatan Kesenian Negeri Kedah pun dia pandai main no. Hebat pula tu. Okey, kalau awak nak tahu, kami tak tubuhkan kumpulan. Kumpulan kesenian jabatan ni tertubuh pada 2011. Dan kami terlibat dengan Mek Mulung secara tak langsung disebabkan Mek Mulung adalah kesenian negeri Kedah. So kami semua ni wajib belajar apa saja benda yang melibatkan kesenian negeri Kedah. Betul lah no. Kena belajar, kena ambil tahu pasal ini hak kita. Betul. Lepas tu dalam persembahan Mek Mulung ni nak tanya Mek ni. Dia berapa orang yang kena ada? Sebab Awang tengok sampai 7-8 orang ni. Ni hampa duk diam sah, orang nak sembang. Weh, dia kelang kabut depa ni. Ni hampa berapa orang sepatutnya yang kena ada dalam setiap persembahan?
Okey, kalau persembahan tu melibatkan ramai watak, maknanya full cerita lah, cerita yang penuh, lebih kurang 40 orang. 40 orang? Tapi ramai kalau nak 10 orang pun kita boleh buat. Dia atas permintaan lah. Ya, betul. Boleh kurang, boleh tambah, boleh banyak, boleh sikit. Betul. Oh, tapi itulah, orang selalu orang duk tengok ni jenis benda tradisional ni main di kampung-kampung. Hmm. Jadi di mana dah orang kata persembahan Mek Mulung ni pernah buat? Orang kata level dia tu dah sampai ke mana dah? Okey, untuk Mek Mulung saja kita pernah buat di dalam Malaysia lah. Yang paling besar sekali adalah Mek Mulung di Istana Budaya pada tahun 2015. Istana Budaya hak setih, naik turun Mek Mulung pergi buat situ. Betul. Wih, dahsyat lo depan ni. Ni muka-muka ni bukan calang-calang. Semua dah biasa naik stage pada atas, turun bawah. Lepas tu naik atas bawah. Turun. Terbang pergi sana. Sakan depan ni. Jadi, awang rasalah kesenian ni memang nak kena jaga, nak kena angkat betul-betul Mek Senik. Betul. Mek Senik cerita sikit kat mereka, yang mana berminat, yang mana rasa teruja nak join ni dalam Mek Mulung punya orang kata persembahan ni. Bagi tahu kat mereka dan harapan Mek Senik ni, pasal Mek Mulung ni, cerita sikit. Okey, boleh. Pasal Mek Mulung, kalau siapa yang berminat untuk menyertai menjadi kumpulan kesenian jabatan. Okey, kita boleh daftar melalui SPA lah. Buat masuk interview dengan JKKN. Itu melalui kumpulan kesenian jabatan lah. Tapi kalau ada yang dah bekerja untuk join secara orang kata sukarela ataupun hobi ke, isi hobi masa kosong ke, boleh. Yang suka sangat dengan kesenian negeri Kedah, boleh join Akrab, kumpulan kumpulan Akrab. Kita ada buat perantisan Mek Mulung. Kalau kata tak pandai, tak reti pun, kalau minat boleh diajak noh. InsyaAllah boleh. Kalau lagu tu Mek Seni pergi bagi tahu kat budak-budak belakang ni, suruh standby. Orang nak bagi tahu noh kat depa noh, nak suruh depa tengok. Ni kami nak buat persembahan lah ni. Mek Seni kena buat persembahan lah ni. Tapi awang jangan lupa. Awang kena pergi cari Cik Awang dulu. Dia kira laki dia saja. Orang ni markah pun tak ada. Mek Seni pergi bagi tahu depa dulu. Okey. Ina. Jom kita. Mek Seni duduk situ sat, bincang sat dengan depa. Biar awang nak cerita ni. Ni awang nak bagi tahu ni. Persembahan Mek Mulung ni dia lebih kurang macam orang kata kalau kita sekali tengok macam Mak Yung. Tapi dia bukan macam Mak Yung. Sebab dia ni, dia perbezaan bahasa. Dia alih kepada dialek tu. Dalam Mek Mulung, dia guna dialek Kedah. Bukan dialek Kedah biasa-biasa. Dialek Kedah tua orang panggil. Dalam Mek Mulung ni, dia ada tarian, dia ada nyanyian, dia ada raja, dia ada puteri, dia ada dayang. Yang paling penting, dia ada ni, yang orang pakai ni, dia ada peran. Yang awang paling seronok lah awang tengok Mek Mulung ni dah diangkat sebagai seni warisan negeri Kedah pada tahun 2014. Bukan calang-calang Mek Mulung ni. Hampa tengok lagu mudah nak buat. Sebenarnya payah. Sebab apa? Dia ada nilai ciri-ciri seni dalam Mek Mulung. Jadi tanpa melengahkan masa, awang nak suruh mereka buat persembahan. Dengan itu, awang lepaskan pentas ni kepada Jabatan Kesenian Negeri Kedah dengan persembahan Mek Mulung. Telah sudah amboi di saya. Sebutlah.
Ya, itu dia persembahan Mek Mulung yang berusia lebih daripada 400 tahun. Betul itu awang. Oi, lebih daripada 400 tahun. Macam mana penonton-penonton semua? Ah, dah puas hati? Ah, jangan lupa teruskan bersama dengan awang di episod yang seterusnya. Pengacara anda Cik Mat Raja Lawak dalam My Cik Mai. Ni Tok Putri nak kena cari sungguh kah ni? Ya, tak jumpa lagi. Awang pi habis cari, dah naik teksi, ada naik bai pun ada. Tak jumpa-jumpa juga. Awang dah naik kapal terbang?